Jalan Masuka 7500 nomor tiket jalan tiket kendaraan masuk. Kemana itu? Tempat saya tadi. Kita di mana? Telaga Putih. Hah, Telaga Putih? Telaga Bodas. Hari Putih bahasa Indonesia nang? Bahasa Sunda nang? Bodas. Hai Telaga. Cik sehat Telaga nang. Perjalanan yang sangat melelahkan. 4 jam kita untuk menuju ke Telaga Bodas karena belum tahu jalan. Jadi kita hanya mengandalkan Google Maps dan nanya-nanya ke warga. Untuk lokasinya guys, kayak di situ-situ biasa, tapi warnanya airnya putih. Sedikit cerita, kenapa kita tadi bisa nyasar? Apa yang menyebabkan tadi kita kesini nyasar? Jadi gini guys, tadi kita itu salah ambil jalan karena kita hanya mengandalkan Google Maps tanpa nanya terlebih dahulu. Jadi ya, intinya jangan terlalu percaya sama Google Maps karena kita tadi bener-bener tadi salah jalan. Kita itu mengambil jalan setapak yang gak tahu kemana arahnya. Ini gara-gara dia. Dia yang mau guys. Oke guys, ini kita jalan ini kita mau ke kolam. Ke kolam pemandian. Air hangat mungkin ya. Oke guys, untuk tiket masuk di gerbang pertama itu tadi dikenakan tarif 7.500 ya. Itu motor. Dan menuju ke Telaga Bodas itu kita naik ojek, naik gojek online, dan dikenakan tarif 10.000 untuk satu orang. Kenapa harus ojek, menyewa ojek? Karena untuk motor tidak bisa masuk ke area ini, Telaga Bodas ini. Untuk alasannya saya nggak tahu kenapa, mungkin untuk menambah penghasilan aja kali ya, jadi tidak diperbolehkan masuk. Dan untuk masuk ke Telaga Bodasnya pun itu kita harus bayar lagi guys. Tadi berapa sih? 19.000, berarti
8.000 ya. Nah ini dia guys, untuk kolam pemandiannya ini airnya hangat dan dipakai untuk terapi penyembuhan penyakit kulit. Biasanya berendam, ada aturannya di sini tertulis berendam 15 menit. Oke guys, mungkin segitu saja untuk vlog hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa share juga biar wisata ini lebih dikenal luas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.